Artis Mikha Tambayong kini sudah menyandang gelar Magister Manajemen setelah lulus dari S2 Harvard Business School pada Selasa, tanggal 13 Juli tahun 2021. Kekasih pemain film Deva Mahendra itu membagikan momen kelulusannya di dalam akun Instagramnya @mikhatambayong. Lantas siapakah Mikha Tambayong? Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, comment, dan share. Selamat menonton! Maudy Mikha Tambayong lahir di Jakarta pada tanggal 15 September tahun 1994. Ia lahir dari pasangan Michael Tambayong dan Deva Tambayong. Semasa kecilnya, dia tak pernah memiliki cita-cita menjadi seorang artis. Mikha mengawali karirnya dengan mengikuti ajang Gadis Sampul pada tahun 2008. Setelah mengikuti ajang tersebut, Mikha Tambayong mendapatkan kesempatan pertamanya untuk beradu akting di sinetron Kepompong. Setelah itu, Mikha Tambayong yang merupakan keponakan dari Harvey Malaiholo ini mendapatkan tawaran di dunia tarik suara. Single pertama dari Mikha Tambayong, yakni Cinta Pertama yang menjadi soundtrack Kepompong. Bermain di sinetron Kepompong dan merilis single pertamanya membuat nama Mikha Tambayong mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Setelah sukses di single pertamanya, akhirnya Mikha Tambayong mengeluarkan album pertama yang berjudul Bekas Pacar. Sempat vakum karena melanjutkan pendidikannya, Mikha Tambayong kembali terjun di dunia hiburan dengan berakting di sinetron Nada Cinta. Dari sinetron tersebut, Mikha malah semakin dikenal banyak orang dan banyak mendapatkan tawaran bermain sinetron lain. Bakat beraktingnya kembali ia asah ketika ia bermain film layar lebar berjudul Fall in Love. Film tersebut menjadi film layar lebar pertamanya. Mikha Tambayong berperan sebagai Larasati dan mengisi soundtrack filmnya sendiri. Diketahui, Mikha Tambayong pernah menjalin hubungan asmara dengan beberapa artis. Termasuk Mikha pernah berpacaran dengan Ajun Perwira. Namun hubungan keduanya harus kandas di tengah jalan. Mikha juga pernah berpacaran dengan Vero Walando. Namun hubungan keduanya tidak bertahan lama karena alasan ketidakcocokan. Hingga Mikha Tambayong pernah dikabarkan dekat dengan Chico Jericho. Kini akhirnya Mikha menambatkan hatinya ke Deva Mahendra sejak 2020 lalu sampai saat ini. Pemilik nama lengkap Maudy Mikha Tambayong ini mengambil program magister di UPH Executive Grad School dan International Graduate Program dari Harvard Business School. Mikha terlihat sumringah berfoto di depan dekorasi kelulusan yang dibuat sedemikian rumah di rumahnya. Artis berusia 26 tahun ini tampak berfoto memegang sertifikat kursus hukum kontrak dari Harvardex. Ia mengatakan jika kelulusannya ini ia persembahkan untuk sang ibunda tercinta. Ia juga menuliskan beberapa pesan terkait dengan pengalaman kelulusannya. Pencapaiannya memperoleh gelar magister bukanlah hal yang mudah. Mikha selama ini turut merasakan dampak belajar di tengah pandemi COVID-19. Ia menjalani kelas online dan harus menyesuaikan dengan waktu di Boston, Amerika Serikat. Namun, dari pengalamannya itu ia mengakui jika ia mendapatkan kesempatan terbaiknya. Ia dapat bertemu dengan teman-teman yang hebat dari berbagai macam belahan dunia. Selain itu, ia juga bertemu dengan profesor-profesor yang memberikan banyak ilmu kepadanya. Perjalanan singkatnya di Universitas Harvard akan terus ia ingat dalam benaknya. Walaupun secara fisik ia belum pernah berada di lokasi Universitas Harvard. Namun, di balik semua ini ada hal yang membuatnya bersyukur. Mikha merasa bersyukur karena perayaan kelulusannya kali ini ia rayakan bersama keluarganya di rumah. Walaupun perayaan kelulusannya di tengah angka COVID-19 yang sedang meningkat, namun ia tetap menerima dengan penuh rasa syukur.